1962. Guru lima tahun sebelum Bung Karno ya. Kekuasaan yang punya itu saya tidak kerja apa isinya. Pidato itu di bagian akhir dia mengatakan dia meliti seorang Bruce Willis yang bernama Bertrand Russell. Bertrand Russell kita tahu bahwa seorang dia seorang filosof, ahli matematik, dan sebagian seorang agnostik sebenarnya. Dia anak seorang pendeta, tapi kena otak miliar ya. Otak miliar, berbelasan tahun dia sudah mulai bertanya kepada bapaknya itu tentang sikit ya, yang komentari pembangun ini. Pertanyaan itu siapa yang menciptakan alam semesta? Who created this universe? This taken universe? Jelas bapak itu dia Tuhan. Kemudian anak kecil ini, badan kecil dong, dia tak besar. Dia bertanya lagi, kalau itu siapa yang menciptakan Tuhan? Then who created God? Tak seorang pun bisa menjawab. Sejak itu dia mulai meninggalkan agama bapaknya. Akhirnya sampai wafat selesai dia menjadi seorang agnostik. Agnostik itu antara teis dengan ateis, itu diberikan kepada ateis. Ateis Russell mengatakan bahwa dunia itu terbagi dua, yang kedua secara politik, ekonomi, yang pasti pertama oleh kapitalisme, yang kedua oleh ekonomisme. Yang buruk itu memang belum tampak tanda-tanda ya, bahwa Soviet pemberantakan, hari ini Berlin akan hancur, Yugoslavia akan berantakan di Mambau itu. Lalu Bung Karno mengatakan, hey, itu Russell, ini minta maaf tadi. Itu tidak benar. Dua dibagi dua dunia itu kan. Ada yang ketiga. Yang ketiga, lalu dia melakukan pekerjaan. Sila yang terkenal itu, yang lima sila. Dan sila-sila yang sekarang sebenarnya adalah hasil dari Jakarta, minus 7 pertanyaan. Yang kemudian digabung dengan Mahasa pada tanggal 15-19. Jadi ternyata Bung Karno yang bacanya luar biasa. Bahasa yang kuasai saya rasa juga sudah ya. Jelas Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, sama yang diterima Bu Hatta. Bu Hatta belajar di Belanda, di Eropa. Bung Karno belajar di ITB, baru lagi kos seperti koordinator di Surabaya. Juga banyak pengaruh Jurnalto, bahkan di Kalimantan dengan anak utari walaupun hanya berusia pendek dan teman-teman itu sebagai adik sendiri. Bung Karno bilang manusia syarat warna syarat warna tanggal 3 kemarin sambil berpapasan dengan Megawati saya di istana. Catatan ini, Bu Mega, saya belum baca bagaimana Ali Sadikin bersusah payah mempertemukan Fatmawati yang ingin dinasti. Karena ingin, ya bangsa dikhianati lah oleh anak guru ini. Nah, normal benar Fatimah ya, pemimpin dinamu di Fatmawati. Tapi akhirnya bertemu, itu ide sudah sangat kuat. Salam sudah antara dua mantan istri Bung Karno ini. Lalu apa komentar mereka? Wah, ayah senang ganteng ini. Pokoknya banyak lawan yang suka dengan dia.
Kemudian ibu saya kata Mega, setelah Bung Karno mengambil ini, ketika saya di sana, saya juga hiburan ya, memang juga ada atas kepalanya itu. Memang ini menarik, dan kita nggak tahu ya, usungnya berapa sungguhnya yang menjadi mantan di Bung Karno ini. Karena mungkin 11 atau 9 lah gitu ya, termasuk Bukit Sanggar, termasuk juga Haryati ya, baik dengan Kartini juga. Lepasin itu semua yang nilai itu, lihat jasanya. Jasanya memang luar biasa. Bukan saya suruh berapa makhluk, jauh sendiri. Dia lah yang paling garam ya, bersama Hatta juga, untuk melepaskan bangsa ini dari imperialisme dan kolonialisme. Sehingga dibuang, tapi tidak berigul, kalau digul itu lebih parah itu kamp konsentrasi. Kesana Hatta dan Syahir berigul, kalau Bung Karno ke Ende, itu lebih bagus sebenarnya. Tapi kalau Bung Karno lebih lagi ya, nanti ya, cuma dia beri pelajaran, beri khusus-khusus. Salah satu murid itu, Fatmawati ya, Bu Fatimah. Tapi kemudian Hasan Din ayahnya, juga lagi sama Bung Karno akhirnya, dan tahu dia sudah lah, susah Allah apa di permainan biasa ya, di atas manusia. Dan ini ternyata juga tidak mau dimadu, lalu Bung Karno tidak mau menceraikan ini. Tapi itu masih keras, lalu dia pulang ke Bandung. Dan jarak umumnya agak jauh, ada 12 tahun selesainya. Atau Bung Karno ini dan ini kan ganda dari Sanusi. Bung Karno kos di sana, ternyata umat Hindu itu yang suami itu tidak punya rumah serah di apalah, lalu Bung Karno ya, Bung Karno mengambil itu kos itu. Jadi kita coba melihat secara utuh Bung Karno ini. Secara sah konstitusi juga banyak. Iya, mesti. Dan pada waktu zaman revolusi mereka itu, dan bahkan sebenarnya pada waktu Bung Karno dibuang di Bungkul tahun 38, itu yang ikut mendorong Kaula itu termasuk Sultan Mansur. A.S. Sultan Mansur, mantan Ketua PP Muhammadiyah. Dan waktu itu juga kami bertawar dengan Hamka, waktu juga dengan Pak Abdul Karim, Cina itu yang muslim, di konsul Mawari Kumpulu. Tapi yang agak mengubah situasi itu, hubungan sebagian Muhammadiyah lah, Bung Karno setelah terjadi pemberontakan PRR. Sebelum itu sudah mulai aktiviti yang kurang enak ya. Sudah juga Umar dan Soekarno Hatta, Bung Hatta meletakkan jabatan bulan Desember 1956. Sudah ada pidato di Ramada, menurut kawasan di situ. Menteri Perwakilan Daerah, DPD itu, darah-darah. Tidak itu sebenarnya hubungan antara Bung Karno, Muhammadiyah, karena Muhammadiyah yang masyumi ya, itu mulai dikatakan. Jadi kalau waktu ada proklamasi atau deklarasi oleh Ahmad Hussein di Padang pada tahun 10 Februari 1958 yang memberi agar Bung Karno kembali kepada undang-undang dasar. Undang-undang dasar sebentar 40 ya, parlementer itu sebelum. Tapi saat sudah mencoba menunjuk pemberontak di Sumatera agar tidak meneruskan pertolongan itu, Bung Karno itu sudah. Tapi akhirnya sudah jadi tragedi. Ahmad Yani, pengurus ya, pengurus kita ngebombai nanas, kita itu
itu hubungan sudah rusak. Asam itu juga masalah. Mau sedikit, ditutup pada mulai terlalu dekret kan, 5 Juli 2009 itu beberapa tokoh masyumi dan tokoh Muhammadiyah di penjara. Baik yang turut dalam pemberontakan KRI ataupun yang tidak. Salah satunya yang tidak turut di antara itu adalah Kesemar Kodoyo yang sudah dikawal nasional Amka, Yunan dan Sutia teruntuk, tapi Muhammadiyah juga. Dan Anda tahu Amka ditahan tahun 64 karena sakit, maka disiksa ya, dalam tahan itu. Walaupun Amka itu kadang-kadang juga terpaksa mengaku ya, dia tahu mengumpulkan itu apa lalu. Tapi ini menarik seorang Hamka ya, seorang tokoh Muhammadiyah justru kena penjara itu dari Sekretar Tafsir tentang Tafsir Azhar tentang 27. Itu luar biasa itu. Hanya 4 tahun. Kalau dia tidak masuk penjara, barangkali tidak terangkat di seperti itu. Mohon dibaca Tafsir itu, ada beberapa pendapat tentang Tafsir itu yang menurut saya agak tidak lazim, tidak biasa. Tapi bagi saya hargai umpamanya bagi Hamka dia menerjemahkan menafsirkan nazir. Jadi karena nazir disebut tadinya nazir mungkin itu orang yang memberi peringatan, itu bagi Hamka boleh jadi ke Hamka sampai buat ibu tepat dalam tafsir dikatakan seorang Sokrates Nabi. Dan di luar beritanya seorang penghucu itu Nabi, seorang lapsa itu Nabi, seorang pengarang Upanishad Nabi. Itu Hamka. Kita boleh tidak setuju dengan dia, tapi bagi dia tidak mungkin lah ya seorang penghucu itu lapsa itu duduknya sekarang Cina itu berapa 1,4 miliar ya, tidak ada nazirnya. India juga begitu, seorang muda. Nah itu kata-kata Hamka bisa diolah-olah. Kan kontroversi ini. Tapi bagi saya, orang yang berpikir bebas tapi tidak mau ya, itu pun dihargai. Walaupun tidak sanggup, kita tidak setuju. Sulit kan kita mau melakukannya benar. Kita saja yang benar, orang yang salah. Ini yang saya katakan mengandung teologi mau itu. Mau disebut adalah orang yang mengandung paham sehingga orang yang mati karena tidak berhidup hidup sebenarnya itu sudah itu untuk Islam menghadapi. Oke, kembali pada Bung Karno terakhir ya. Jadi kesehatan ini mungkin banyak warna penuh warna. Dan tahukah Anda sebelum Bung Karno wafat masih ditahan secara tidak wajar oleh baru dia berwasia bahwa nanti kalau dia meninggal Hamka yang membayangkan jenazahnya. Itu kan biasa kalau pernah dijalankannya Hamka dan pernah temannya Rupi Bungkulu ada gambarnya itu ada Hamka, ada Sandi, ada Abu Kari, Mali Mbarno ini yang itu saya tadi bisa oper ke Pak Budi Latif tentang Hamka ini dia tidak ada termasuk kepada para budaya Nahdlatul yang pernah membunuh karakter Hamka ya, dengan menuduh kalau mereka Frederick itu sebelah dia nama Ki Panji Kusmi waktu itu bintang timur tapi pada waktu anak ibu kawin dengan seorang Kristen anak diminta oleh penduduk yang menulis Hamka untuk membimbing ini semua alaf ini dan macam yang saya belum usah Hamka dalam hati, murah hati tanpa dendam tidak akan itu anak si Tutsus nama si Tutsus namanya anak perlu menangis melihat betapa besar dia di Hamka ini mau ngayuh
Itulah saudara ya, bukan mau saya katakan segala warnanya, segala plus minus yang besar, plusnya jauh lebih banyak. Kalau itu sudah, yang lampau lampau, kenang selain yang baik, lupakan lupakan itu. Salam baik. Wah, malas.